Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, kali ini gue mau unboxing sebuah produk yang udah lama keluar dan mungkin udah banyak orang yang gunakan dan juga banyak youtuber-youtuber yang sudah mengunboxing ini. Langsung aja ya, check this out. Oke, sebenarnya ini udah gua buka plastiknya dan ya, jadi mungkin bisa kalian bisa menilai dengan ini unboxing atau re-unboxing sih sebenarnya. Semoga untuk yang belum tahu unboxing apa aja sih dalam Oppo F1S, yang mau beli Oppo F1S gitu bisa tahu akan adanya video ini. Kita buka ya. Wih, bungkusnya kayak siapa ya? Yogs. Langsung handphonenya ya. Kayak gimana? Ada handphonenya, pisahin dulu handphonenya. Ada alat buka SIM card ya. Biarkan saja. Wis, langsung dapat clear case gitu. Pisahin dulu manual book, kartu garansi. Terus ada alat chargernya, kabel USB chargernya, oke, dan earphone-nya. Oke. Oke guys, user interface sih kayaknya oke lah ya. Kameranya juga oke, kamera belakangnya juga oke. Sedikit spesifikasi yang gue bisa berikan ya. Oppo F1S ini rilis 2016 kurang lebih bulan Agustus kalau nggak salah. Untuk spesifikasinya, gue jelasin dari mulai kamera. Kamera depannya ini 13 megapiksel, kamera belakangnya ini 16 megapiksel. Awal lo beli, dia sudah versi Androidnya sudah 5.1 adalah Lollipop, RAM dengan 4 GB, storage-nya 64 GB. Untuk color OS-nya 3.0. Prosesornya ini octa-core 1.5 GHz Cortex A53, chipset-nya MediaTek MT6755 atau MTK7650. Harga kalau kurang lebih 3.500, 3.400 lah. Ya, kurang lebih segitulah harganya. Gua enggak bisa jelasin review lebih dalam lagi. Jujur, ini juga dipinjemin sepupu gua yang punya baru beli. Jadi, sedikit unboxing dari gua dan review gua, semoga dapat membantu kalian ketika kalian ingin membeli sebuah device Oppo F1S ini. Semoga bermanfaat dan maklum bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui video-video gue selanjutnya. Oke, guys, thank you, bye-bye.